sih enggak juga ya. Kalau kita ngaruhnya sih mungkin biasa yang kita ngambil 4-5 itu bisa turun, bisa 3 ekor. Jadinya turun begitu. Ya sebenarnya kalau masalah kendala memang rezeki masing-masing ya. Kadang-kadang tiap tahun tuh ada aja lah. Dari kenaikan harga lah, yang ini itu pasti ada. Cuman kan kalau kurban itu memang udah kewajiban haji, itu kayaknya orang-orang tuh udah wajib banget deh, nggak mau tahu krisis gimana juga kayaknya nggak. Beli aja ya? Iya. Jadi udah laku berapa nih, Bu? Ini udah 60%. 60% berapa sapi, berapa? Saya 103. Ini tinggal sekitar 38. Insya Allah sih enggak, kalau menurut prediksi saya sih. Tapi sekarang udah naik nih berarti ya? Ya kalau ini sih masalah naik sih enggak sih. Maksudnya ini udah target saya berarti hampir kecapai gitu lah. Udah hampir tercapai targetnya? Iya gitu. Harapannya apa sih, Bu, untuk tahun depan? Ya untuk harapan tahun depan kalau saya mah ya menghimbau kepada pemerintah gitu. Kalau ngomong tuh suruh survei langsung gitu. Oh wah, di sini katanya daging murah lah. Daging murah sekarang pada belinya sapi. Oh, iya. Daging apa yang dibilang pemerintah murah, taunya mahal? Bu? Ah, lah sekarang kan gini nih, kalau orang-orang beli, wah kan daging udah murah, masa sapi masih mahal aja.